Balik lagi ke channel YouTube Mas Fen, dan kali ini saya bakalan review dua katana GX beda tahun. Kali ini sekalian sama Mas Dhani nih, sekalian. Oke ya. Kita bakalan review mobil ini katana GX, oke. Tahun 2000 sama tahun 96. Betul. Sudah pasti beda harga ya, karena beda tahun juga. Betul. Ini yang 2000 buka harga berapa kemarin? Ini yang 2000 saya buka harga di 82 juta. Masih bisa nego, dinego aja. Okay. Karena kedua barang ini, pokoknya jangan di skip untuk videonya. Kita menyajikan dua barang katana yang sama-sama istimewanya, beda tahun, beda harga. Nah, kayak gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan untuk katana ya, karena diproduksi dari tahun 80-an sampai 2000-an. Katana ini masih, ya dulu namanya Jimny ya, katana ini masih diproduksi. Nah, kita fokus ke yang tahun 2000 dulu. Nah, ini looknya masih benar-benar katana original. Betul sekali Mas Fendi. Nah, ini kategori bodinya gimana nih? Kategorinya bodi istimewa. Sekali lagi masih banyak originalnya untuk masih jadinya. Banyak orinya ya. Dan ini kedua katana ini dilalah, kebetulan warnanya rare semua, warna hitam metalik sama ungu. Ini masuknya hitam metalik ya? Hitam metalik. Hitam metaliknya katana memang seperti ini, bulu kera Mas, seperti bulu kera. Betul. Oke, rapi, tidak bekas tabrak. Rapi, tidak bekas. Nah, yang pasti itu. Insiden. Terus untuk bodinya ini masih full kaleng. Full kaleng ya. Keling-keling pabrik dari bawaannya masih ada semuanya. Oke, siap. Stripping juga masih original. Stripping ini ya. Ya. Ini stripping. Betul. Original sampai luntur-luntur. Ya, itulah yang apa ya Mas, value-nya di situ. Nah, terus untuk karet-karet bodi, karet fender, karet kaca semuanya masih rapi, aman, rapat. Siap, oke. Okay. Jadi kayak gini, ini belum pernah kena cat. Ya. Nah, ini masih plastik ember kalau ember. Dibilang ya. Ember. Ini lampu sen juga, masih bening. Masih menyala. Masih menyala. Warnanya. Oke, okay, ya dengan harga berapa tadi? 80. 2 juta. 2 juta. Pokoknya dinego aja nanti. Bisa. Worth it lah. Karena ini tahun 2000. Pajaknya gimana? Pajaknya panjang, Mas. Ini pajaknya 1 tahun full panjang. Ini baru mau saya proses, ini bulan 12. Oke, berarti terimanya panjang full setahun. Ya. Oke, mantap. Dan oke. Ini saya bisa bilang untuk ini katana VIP, ini udah dilengkapi apa ya, selancar knalpot udah diganti variasi racing HKS, terus interior di cover bagus banget, covernya rapi semuanya, terus udah central lock, udah remote, terus apa ya Mas, ya pokoknya bagus lah. Kemarin pemiliknya ini ya, mungkin merawat sekali. Merawat sekali. Oke, dari segi samping nih, katana ini wajib di ini ya, di bagian talang-talang ya. Ini juga harus nitik kalau yang harga mahal, kecuali harganya murah, kalian pasti dapatnya udah kropos-kropos. Nah, tapi ini ya, ini belum ada dempulan, masih knock dari pabrik aslinya, knock kayak gitu. Pabrik, betul sekali. Nah. Untuk bodinya pokoknya nyenengin banget Mas, ini iya, nyegerin lah pokoknya. Nyegerin ya. Kolong-kolong juga udah dibersihkan ya, kolong-kolong total ya. Seperti biasanya Mas Fen, untuk mobil ini udah kita salon total dari bagian bodi, interior, eksterior, mesin, kaki-kaki, dan kaki-kaki juga pastinya udah kita full detailing juga. Oke. Bersih. Bersih ya. Nih, kalengnya kayak gini ya. Seperti itu Mas Fen. Siap. Jadi masih kaleng total. Betul. Untuk kedua barang ini pokoknya udah full service, full detailing, Mas. Full service, full detailing. Jadi walaupun mobil di tahun-tahun segitu, untuk kebersihan dan kerapiannya enggak kalah lah sama mobil-mobil yang tahun muda gitu. Oke, mantap. Nah, ini tampilan dari belakangnya seperti ini. Ini ada coveran Jeep. Jeep. Peleknya gimana? Peleknya ini kaleng. Kaleng peleknya ya. Ini kaleng. Kaleng. Ori. Ukurannya sama. Ukurannya ya, pasti sama. Untuk jadi misalkan terjadi apa-apa, ganti ukurannya sama, tidak yang junjing lah ibaratnya. Betul. Ya. Ini rapi banget, maksudnya ini lampunya ini masih bening, tidak kusam. Betul ya, kebanyakan udah kusam. Ini kemarin saya buat lari 80-100 masih anteng banget Mas, di kelasnya katana lo ya. Di kelasnya katana. Kalau emang sih kalau untuk yang 2000 ke atas itu kaki-kakinya memang lebih rigid. Beda. Betul. Kaki-kakinya lebih rigid. Betul. Jadi lain sama yang tahun 90-an agak goyang betul, dikit ya. Betul. Rasa kata. Tapi kalau yang 2000-an ke atasnya agak betul, rigid. Oke, interiornya kayak gini. Oke, siap. Ayo. Oke. Udah remote, guys.
maling ini. Oke. Nah, untuk interior, seperti ini Mas Ben. Ah, bawa nih. Oke, okay, siap. Untuk interiornya seperti ini Mas Ben. Jadi ini di cover warnanya coklat dan ini originalnya ada di dalam. Ya. Orinya masih ada di dalam. Ini menurut saya ini cover, saya kan dapatnya seperti ini Mas. Ini menurut saya ini cover joknya yang warna coklat itu baru dipasang, belum lama. Mewah ya? Mewah, kelihatan banget elegannya dapat. Terus ya, yes, pokoknya rapi lah. Buku manual. Betul sekali, ini masih ada juga buku servis, buku manual, terus faktur-faktur ada ya? Ada. Kenwood, terus Kenwood walaupun tape-nya udah enggak Kenwood tapi kan ini tuh ada, Mas. Masih ada. Aslinya dulu. Iya, jadi yo mungkin pemiliknya dulu itu sangat ngerawat sekali. Nilai plus. Semuanya interior, kalau interior all in kenceng, Mas. Utuh. Orinya ada. Ya, betul sekali. Oke, Mas Ben. Mesin dibuka. Oke, baik. Nah ini udah remote juga, central lock. Jeblakin aja Mas Ben, los cun. Oke. Dan ini untuk mesinnya kondisinya seperti ini, masih rapi semuanya dan bersih semuanya, udah kita detailing juga. Dongkrak, ini dudukan dongkrak dan dongkraknya juga ada. Pokoknya ini masih utuh semuanya, enggak ada bekas insiden, keling-keling pabrik masih ada semua, sebagian stiker-stiker juga masih nempel. Pokoknya mesinnya rapat kenceng ini, Mas. Nah, bagus. Yang dimaksud sama ready to use tuh kayak gini ya. Jadi enggak asal-asalan. Jadi mobilnya juga minim kropos, ini enggak ada kropos ya? Enggak ada ya, karena memang udah terawat banget ya. Ini bersih banget. Dan Katana itu kan mudah banget perawatannya, itu gampang. Spare partnya murah. Pokoknya ini aman, ready aman. Ya. Aman Mas. Pokoknya calon pembeli insya Allah tinggal pakai isi bensin gas. Coba dinyalain mesinnya. Siap. Kita tes suara mesinnya. Nah ini aku deketin ya untuk mikrofonnya. Masih halus sekali, empuk banget suara Katana. Dan ini juga masih normal semuanya. Mas, AC-nya wah dingin. AC-nya dingin ya. Semua kelistrikan normal ya? Normal. Hidup semua ya kelistrikan normal. Ya? Normal. Oke, mantap. Saya itu rasanya juga pengen masih sekali pakai jalan-jalan nge-mall gitu sesekali. Nah. Tapi kan ini cuaca lagi hujan ya. Takut kehujanan. Kenapa gitu? Oh, udah bagus banget ya mobilnya. Oh iya, tapi eman-eman ya? Udah lah, taruh garasi ya. Taruh garasi ya, eman-eman udah di detailing full. Iya. Tapi ini buat matching lah. Buat ke mall juga nggak malu-maluin. Iya. Kadang okay. Jadi pusat perhatian Mas malah. Iya, betul. Oke, sekarang kita close dulu bahas yang satunya. Oke, sekarang kita bahas yang tahun 96. Betul sekali. Nah, ini juga bodinya wah full kaleng ya. Full kaleng. Pokoknya kita selalu menyajikan dan mengusahakan bodi itu full bagus, kaleng. Full kaleng, dan kita juga udah full detailing untuk tahap bodi aja, kita ada 5 step sendiri Mas Wen. 5 step untuk pemolesan bodi, jadi makanya lebih terlihat glossy, ya. Glowing lah. Dan untuk polesnya itu. Obatnya pakai yang mahal ya. Iya. Nah, biar kalau yang pakai yang murah-murah itu kan nggak mungkin bisa. Hasilnya beda. Pasti ada kayak semacam sarang lebah kayak gitu loh. Mobil kalau polesannya nggak bagus, ada sarang lebah malah kayak pelangi. Tapi ini seperti glossy itu. Banget. Glossy. Bisa di lebih deket nih. Kap mesinnya ini glossy banget. Walaupun ini tahun lebih tua, tapi untuk barangnya juga bagus, Mas. Enggak kalah ya. Enggak kalah. Ini harganya berapa? Ini kita buka di harga 67 juta, masih 6. Bisa nego. Pajaknya juga panjang, Mas Pen. Ini pajaknya bulan 7. Berarti 10 bulan. Nah. Betul. 10 bulan kalian masih free pajak untuk kalau mobil ini. Warnanya lucu, unyu-unyu, warna ungu. Lebih ke ungu ya. Iya.
Di STNK juga ungu tulisannya. Betul. Ungu metalik. Iya. Nah, ini strippingnya beda. Strippingnya juga beda, ini ori 96. Original stripping. Ini juga talang-talangannya juga bagus, sama cuma ini velg standarnya memang bulat-bulat gini ya. Ya, untuk tahun segitu memang originalnya seperti ini. Originalnya seperti. Nah, ini kalau ini interiornya seperti ini. Interiornya ini malah ori. Bisa lewat situ aja, lewat situ aja. Nah. Nah, ini interiornya masih full ori. Ori. Terus ini full ori semuanya. New. Ini baru original. Tapi original SGP. Ini padahal cuma tataan koin. Itu memang memang ya seperti itu, Mas. Tuh, original. Tuh, SGP. Ini buat untuk koin ya, taruh-taruh koin di sini. Cuman kemarin nggak ada ya. Itu tak beliin aja, beliin saya yang tak beliin orinya. Malah dibeliin ori ya. Iya. Ori. Jadi aman lah. Aman. Oke, ini joknya juga masih bagus. Ori nggak ada yang sobek. Ori stereo juga masih ngulik jeruk. Kedua-duanya tadi masih ngulik jeruk semuanya, Mas. Pokoknya masih bagus lah semua mobil. Sip, karpetnya. Karpetnya siap. Terus. Kap mesin, kap mesin, kap mesin. Oke. Ini ban serep juga sama ya? Ban serep ini kebetulan. Peleknya beda. Ini peleknya punya Escudonomet. Yang bagus, penting ukurannya. Mas. Ukurannya sama. Ring 16. Oh, 16. Iya, yang ini ring 15, tapi enggak masalah. Ya, 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 oke. Okay. Tetap tidak masalah. Oke, okay. Yang penting ada ban serep. Betul sekali. Oke, okay, kap mesin kita buka. Nah, ini talang-talangannya masih rapi ya, nitik. Ini ungu-ungu glossy. Ungu glossy, unyu-unyu. Oke, kita buka di bagian kap mesinnya. Nah, kap mesinnya kondisinya seperti ini. Ya, oke. Okay. Ini udah ada peredam malahan. Saya kasih peredam. Terus ini, oh ya, kekurangan dongkrak. Ada salah satu yang kurang, ini dongkrak. Pasti besok saya lengkapin dan saya belikan yang baru. Tenang okay. aja pokoknya. Dan ini remnya udah servo, jadi agak enteng. Oke. Okay. Enteng. Udah diganti servo ya. Ya. Sudah di detailing juga. Betul sekali, pokoknya seger lah, Mas. Oh iya, baratnya ini uang Jawa mobil tua yang kurang lomprot gitu. Nah, betul. Ini kering banget, jadi ya, ada barang, ada rupa, ada tahun, juga ada betul. Harganya lain-lain. Seperti ini, untuk rupanya. Apa? Aku mau dengerin mesinnya. Baik, oke, kita dengarkan untuk mesinnya. Ini untuk AC-nya juga dingin, Bos. AC-nya harus dingin. Wah, harga segitu juga harus dingin, Guys. Iya. Lagian ini cuaca udah hujan terus, kalau nggak dingin ngembun. Sangukane bungo. Ini juga halus ya. Halus, Mas Ben. Mesinnya standar jeglik kok. Standar katana, halus banget. Simpuk. Halus, mirip. Mirip perpadanan tatanannya sama. Tatanannya sama. Tahun 9 sama, Mas, sama. 96 sama tahun 2000 sama. Spare part-nya sama, enggak ada yang beda. Oke, nice. Mesinnya juga halus ini. Halus, ini sepertinya peluknya. Panas, Guys. Panas, Guys. Pokoknya yang berminat, yang tertarik dengan kedua barang ini bisa langsung hubungi. Oke, nomor yang tertera ada di judul. Ada di judul 081229431888. Nanti yang mau tanya-tanya boleh banget, mau yang langsung dicek unit juga boleh, silahkan dicek sedetail mungkin, sepuas mungkin. Bisa japri-japri dulu, nanti kita bisa janjian. Oke, lokasi Jogja ya. Lokasi Jogja. Pokoknya kita selalu menyediakan unit-unit yang ready to use, benar-benar ready to use dari body, engine, dan kaki-kaki. Betul. Jadi mobil benar-benar siap pakai, nggak asalan bilang siap pakai ya, karena memang kita prepare sedemikian rupa. Tapi memang mungkin kita maksimalkan, jadi harga yang kita tawarkan memang sedikit agak tinggi. Betul sekali. Tapi bisa kalian buktikan sendiri ketika silakan datang lihat unitnya aja. Betul sekali. Jadi, pokoknya intinya kita itu menyediakan unit itu enggak sembarangan ya, Mas. Ya, ya intinya pokoknya ya 3 WAP. Maksimalkan. Kasihan yang beli kalau kita kasih barang yang
kurang ready. Betul. Itu kan pengennya kan beli mobil kan langsung pakai. Betul, gitu. Betul kan sekali. Ya, oke, okay, insya Allah ini dua unit ini ready banget buat dipakai dan nggak malu-maluin. Dan nggak malu-maluin. Karena bodinya glowing ya, yang pasti untuk mobil itu kan yang dicari bodinya bagus dulu. Betul sekali. Wah, beli nanti kalau udah bagus, nah, nanti kan tetangga kan. Betul Mas. Ini beli di mana ini? Nah, kan bisa nyalur lagi loh, beli lagi ke kita lagi tetangganya. Ya pokoknya mobil-mobil era 90-an seperti ini kalau misal kondisinya masih bagus itu malah bisa jadi pusat perhatian di jalan. Betul. Oke, thank you dulu biar nggak kelamaan. Oke. Silakan buat yang minat nanti langsung aja hubungi nomor yang di judul atau di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, komen channel YouTube Mas Wen. Share ya. Share, ikuti terus perkembangannya. Perkembangan mobil-mobil istimewa tahun 90-an pokoknya disimak terus, dipantau terus. Mantap. Mantap. Terima kasih.